Oke Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Menembus Akar. Salam Bonsai Mania. Oke, untuk kesempatan hari ini saya mau proses pruning bahan bonsai ileng-ileng ya. Nah, untuk pohonnya seperti ini. Nah, itu dia. Cukup lumayan ya karakternya. Nah, oke, sekarang langsung saja kita pruning Mas Bro. Nah, kita cabutin seperti ini ya. Enggak masalah Mas Bro, nanti tinggal merapikan saja. Ini biar cepat ya. Kalau tidak seperti ini lama, soalnya rimbun banget. Nah, ini sudah lama ini. Hasil dongkelan dulu ya. Karena di video saya masak programan tau enggak ada yang hasil dari alam ya, pastinya ada Mas Bro. Nah, ini dia saya buatkan videonya ya, karena banyak sekali yang nanya soalnya. Ini tanaman liar yang tidak dibutuhkan ya, termasuk hama lah kalau di sini untuk ileng-ileng. Tapi kalau dijadikan bonsai ya juga cukup lumayan juga. Ini kalau baru numbuh bagus sekali Mas Bro, habis di pruning bisa daunnya merah ini. Dan nanti kalau sudah terubus juga akan saya buatkan videonya, nanti akan saya reviewkan ya, biar sama-sama tahu, biar tidak asal ngomong doang. Ini terubusnya merah-merah seperti ini Mas Bro, sangat bagus kalau baru terubus, sangat istimewa menurut saya. Tapi kalau baru terubus, nah, kalau seperti ini tinggal merapikan nanti ya. Nah, nggak takut patah soalnya ini cabangnya sudah ini ya, seperti berungkulin, seperti sayuran yang anu itu apa, berungkul itu ya, berungkulin. Nah, sudah mulai terlihat percabangannya, sudah lumayan lah ini. Kalau prosesnya seperti ini ya sedikit cepat ya. Gerak cepat Mas Bro. Saya kalau pruning ileng-ileng ya seperti ini biasanya. Butuh cepatnya dan ya juga tidak rusak lah untuk rantingan. Kalau menurut pribadi saya sendiri, nggak tahu ya kalau menurut orang lain. Nah, sudah mulai terlihat kan untuk gerak dasarnya juga sudah mulai jelas. Ini masih di polybag sampai seperti ini, sampai percabangan perantingan masih di polybag ya, saya los di polybag. Dari hasil dongkel langsung di polybag sampai seperti ini Mas Bro.
Oke, tinggal merapikan pakai gunting saja. Seperti ini ya, cukup sederhana untuk pruningnya.
Oke Mas Bro, seperti ini ya, setelah di pruning kelihatan kan untuk tampak depannya kira-kira dari sini Mas Bro. Nah, seperti ini ya, cukup lumayan ini. Nah, untuk perantingannya seperti itu, dan ini untuk liuannya cukup lumayan, asli liuan dari alam ya, seperti itu. Nah, sangat lumayan lah. Dan untuk percabangannya seperti ini perantingannya. Nah, sudah lumayan padat lah ya. Oke, kita kelilingi dari arah sana. Kalau dari arah sini seperti ini. Nah, ini kan tadi kalau dari tampak depan terlihat lurus-lurus saja ya. Karena ini ada keringan Mas Bro. Bagian belakang sampai turun ke bawah ini ada keringan. Kalau seperti ini dari belakangnya kelihatan lumayan cakep juga. Oke. Seperti itu ya. Sangat padat untuk percabangannya. Kita lihat dari atasnya. Nah, untuk dari atasnya ini mahkota ini puncaknya lari ke sini ya. Sedikit miring ke sini karena ini pohonnya meliuknya ke arah sana Mas Bro. Ini biar lebih berat di sini ya. Nah, oke, seperti itu. Untuk ileng-ileng hasil dongkelan cukup lumayan. Nah, kalau tampak depan dari sini ya lumayan sebenarnya Mas Bro. Nah, seperti itu. Cukup lumayan ya. Oke, mungkin video kali ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Dan sampai ketemu lagi di video saya yang berikutnya. Terima kasih Mas Bro.